Gila entek mas. Entek tinggal ngecemes bro. Wes ya, minum dulu. Minum. Mau ngerjain pasien ini. Cewek oke. Nek pelcur, pelcur. Ya duduk wong lanang bro. Anak kasih rumus-rumus supaya anda nggak bolak-balik ke sini. Nih kamusnya, tak terjemahkan sekalian. Mana yang rusak, tak kerjakan sekalian. Ini cara merawatnya, wes PNKB. Gitu. Jadi kalau ada yang bilang mahal, dalam durasi berjam-jam, waktu saya habis untuk anda. Rahasia kejantanan pria. Kira-kira benar nggak mas? Iya benar. Konsultasi ini masih ingat nggak? Ingat. Ingat. Jadi yang anak kupas di sini bersama pasien nanti sebelum tindakan itu rahasia kejantanan yang anda tadinya nggak tahu. Nggak tahu merawatnya, nggak tahu kenapa rusak, nggak tahu harus bagaimana dari sini, nggak tahu gimana supaya hasil kerja anak ini awet. Yang tadinya nggak tahu di sini nanti jadi tahu semuanya. Sudah konsultasi nih, rahasianya sudah diblek no kabeh. 1 jam belum diapa-apain masih tanya. Mbak, nanti kalau ada yang lupa tanya ya di WA. 1 jam dijelasin masih kurang jelas. Tapi sekarang masih ingat mas? Konsultasi ini masih ingat nggak? Ingat. Ingat. Pernah dengar nggak konsultasinya tadi? Pernah dengar nggak? Belum pernah. Belum pernah tahu seumur hidup? Belum pernah. Apalagi tindakannya, konsultasinya aja belum pernah. Pasien belum pernah dengar di tempat lain, apalagi tindakannya. Jadi kalau Ana bilang pemirsa bahwa Ana membuka rahasia kejantanan pria, kira-kira benar nggak mas? Iya benar. Pernah dengar nggak di tempat lain? Belum pernah. Sekalipun? Sekalipun belum pernah. Keluhannya apa mas? Cepat loyo. Keluhannya cepat loyo. Gak konsisten, ya. Iya. Kadang belum keluar sudah begini. Iya. Sudah tahu alasannya kenapa begitu. Tadi udah dijelasin. Iya. Sekarang ingat, besok lupa ya Mbo. Ya. Ini belum dikasih tindakan ya, masnya belum dikasih tindakan sama sekali. Baru konsultasi 1 jam, sekitar 1 jam. Itu pun minta jeda tuh, mau ngerokok dulu katanya. Belum dikasih tindakan. Pembantu dikasih 100, masih kasih Ana rokok 1 slof, berapa tuh? Tetap saja dicari orang. Kenapa? Karena yang disajikan bukan entertain. Kalau untuk pria diakui atau tidak, sugeo kaya ngopo nek manu ingine, duduk wong lanang mas. Kalau begini, tetap cari Ana. Ana kalau ngomong terang-terangan apa adanya. Meh protes ya protes so mas. Kalau aku bilang jenengan itu dari ekonomi biasa, kira-kira rugi nggak mas bayar aku? Nggak rugi. Kan belum dikasih tindakan, bisa berpikir nggak rugi. Belum dikasih tindakan loh, baru dikasih konsultasi. Ya ilmunya, ilmunya dapat. Ilmunya dapat. Ilmunya soal apa? Kasih gambaran. Perawatan penisnya. Sudah tahu ya. Oke. Kalau anda bilang mahal, berarti belum pernah datang. Karena untuk yang pernah datang, oke sekali. Besok-besok setelah dia tahu manfaatnya, nggak tahu bawa apa, nggak tahu ngelebihin apa. Tapi bukan berarti Ana minta dilebihin. Ana nggak suka kalau sama-sama orang nggak punya ngasih lebih. Mendingan dikasih buat istrinya. Kalau pasang tarif sekian itu sudah ada pertimbangan, jadi nggak perlu dilebihin. Cuma kalau anda bilang mahal, anda nggak tahu apa yang saya berikan untuk anda. Kecuali entertain, wes pokoknya tak penak no. Sak jam kuat pengpiro ayo. Gak apa-apa murah. Iki seje yo. Gara-gara ada terapis di luar yang koar-koar bilang, "Eh, itu anak terapis takut tak saingin." Pas bilang takut disaingin, saat itu juga tarifku tak naikin. Nek memang wedi disaingi, kudune banting harga. Keluhane loyo. Tapi sudah diajarkan caranya, carane biar ndak loyo gimana, mas? Tadi sudah diajarin semua ya mas ya?
Yuk masuk mas, masuk rumah ngangkang sing ngombo mas. Enggak, iki ndek aku sing ketok iki iku duduk ikumu cilik ae mas.